Cubaan-cubaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak diucapkan kepada tuan pengurusi acara, barisan pengurusan tertinggi Shinetsu, polimer, elektronik, semualah yang ada hari ini. Saya tak disediakan salutasi, tapi saya yakin yang duduk depan tu pangkat tinggi-tinggi lah kan. Dan seterusnya tuan-tuan dan perempuan yang hadir pada hari ini, alhamdulillah kan. Bak kata orang kan, makan sirih berpinang tidak, pinang ada di Kota Melaka. Makan sirih menganyang tidak, tagah dek budi dengan bahasa. Jadi kalau kata tu, kita jangan percaya sangat dengan kata-kata yang dikongsikan dalam internet, tak semuanya betul. Kadang-kadang tari lahir pun boleh menipu. Yang MC pun satu, tapi dodahan dari tari lahir tu berapa? Nah. Dia patutnya sebut 3 Ogos je, tahun dirahsiakan macam tu kan. Tapi tak apalah, alhamdulillah. Terima kasih banyak atas kesudian mengundang pada hari ini. Bila kita sebut hari ini, tajuk kita adalah tentang membentuk sahsiah pekerja kan, organisasi hebat terpelihara. So dua isu yang paling penting, pertama sahsiah. Bila sebut tentang sahsiah ni, dia ada berkaitan dengan beberapa perkara. Pertama, berkaitan dengan amanah. Amanah itu bermaksud satu perkara yang perlu disampaikan mengikut hak dia. Itu amanah. Dan kalau dia tak mengikut haknya tu, jadilah dia seorang yang tak amanah. Maknanya ada hak dia, ada batas sempadan dia. Kalau bekerja macam mana, apa the do and the don'ts, dia dah ada dah senarai dia. Benda boleh buat, benda tak boleh buat. Kalau benda tak boleh buat tu kita buat juga, maka kita langgar amanah kan. Begitu juga dengan ayat tanggungjawab. Tanggungjawab ni perkara yang akan dipertanggungjawabkan, ditanggung oleh seseorang disebabkan oleh satu tugasan ataupun peranan. Manakala sahsiah pula disebut sebagai personality, ciri-ciri kepribadian. Dan sahsiah ni satu perkara yang ada dalam diri kita tanpa perlu disuruh. Contoh, kalau tengok masa sekolah dulu, kalau ingatlah masa sekolah rendah, bukan sekolah menengah, sekolah rendah, okay, semua kena berbaris satu barisan dekat padang, okay, semua jalan dekat padang tu. Cikgu kata nampak sampah kutip. Ingat tak dulu kita pernah kena buat macam tu kan? Kebanyakan kena macam tu, okay, jalan nampak warna putih-putih, mana-mana yang sampah-sampah kutip. Okey, apakah sahsiah yang baik kat situ? Apa sahsiah yang baik kat situ? Kutip sampah? Tak, sahsiah yang baik kat situ dengan cakap cikgu. Sebab dia kutip sampah sebab cikgu suruh. Nak tengok sahsiah kalau kutip sampah tu baik, kalau dia kutip sampah tanpa perlu disuruh oleh cikgu dia. Jadi kita nak bagi faham. Jadi faham dah masuk sahsiah tu? Faham. Jadi sekianlah ceramah hari ni. Bukan susah sangat. Dia nak penting kena jawab tajuk kan. Tapi takkan macam tu kan. Itu sebab saya teringat ada satu kata-kata yang selalu saya share dalam ceramah saya. Kan, satu kata-kata yang selalu saya share, iaitu kekayaan yang paling besar adalah akal. Kemiskinan yang paling besar adalah bodoh. Keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri. Dan semulia-mulia perbuatan adalah akhlak yang baik. Akhlak ni sahsiah. Saya ulang balik. Kekayaan yang paling besar adalah akal. Nah, maknanya kena ada, kena guna akal kita sebaik-baiknya. Kemiskinan yang paling besar adalah bodoh. Pun kena belajar. Kan? Itu sebab hari ini salah satu perkara yang dibuat oleh pihak Shinetsu adalah pengisian-pengisian sebab ilmu. Dengan ilmu baru kita boleh guna akal kita dengan cara yang baik. Kita tiba-tiba tengok kereta rosak. Apa akal yang kita ada? Akal yang kita ada, telefon. Itulah akal kita yang kita ada sekarang ni. Telefon. Tak ada telefon, habislah kita. Alamak, nak buat apa lagi ni?
Dulu cari public phone. Dulu cari public phone. Bukan semua orang pandai menguruskan bab kereta. Dan rupa-rupanya yang masalahnya enjin tak start. Kunci tu tertanggal. Ada pula kan, kereta-kereta dulu gemar tertanggal kunci. Kan sekarang dia kilas sekarang ni kan. Ha, jadi akal dia apa? Kalau melainkan kalau ilmu kita ada, masa tu kat kita repair kereta tu. Maknanya ilmu. Cantik teluk, pantainya landai, tambat perahu tepi Kuala. Biarlah buruk kan yang dipakai asalkan penuh ilmu di dada. So kenalah belajar. So hari ni cerita pasal sasiah. So perangai kena elok. Bukan semua orang perangai elok dalam dunia ni. Tentu ada yang tak elok sebab kita nak belajar daripada dia juga. Tu sebab Nabi ajar kita, jangan bencikan orangnya, tapi bencikanlah perbuatannya. Kita pernah ditinggalkan bekas kekasih hati kita dulu. Contoh, waktu belajar dulu lah. Waktu belajar ke, waktu kecil-kecil, waktu sekolah dulu. Benci, matilah kau. Tak gunanya jantan. Contoh kita marah kan. Tapi tiba-tiba bila kita dah keluar daripada sekolah, kita bekerja, kita kahwin, kita tak ingat pernah dulu kita pernah kecewa. Dulu menangkup-nangkup. Menangkup-nangkup menangis. Ya, marah jantan tak guna, mati lagi baiklah apa semua. Tak tahu ke sebab doa kau mati lagi baik, lantaklah kau. Rupa-rupanya doa tu makbul. Ex-boyfriend kita hidup dia tidak seindah ya, yang disangkakan. Rupanya kita Tuhan temukan dengan lelaki yang lebih baik dalam hidup kita jadi suami kita. Contoh. Itu sebabnya kita kena belajar macam tu. Jadi itu pertama. Ha? Kekayaan paling besar adalah akal. Kemiskinan yang paling besar adalah bodoh. Keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri. Perasan diri dia bagus. Terasa diri dia baik. Orang yang tak cantik, rasa diri dia tak cantik. Orang tu cantik sebenarnya. Orang yang cantik, rasa diri dia cantik, orang tu tak berapa cantik. Orang yang cantik, tapi rasa diri dia tak cantik, ya Allah cantiknya dia. Dan boleh bayang tak orang yang tak cantik, tapi rasa diri dia cantik. Betapa buruknya orang tu. Ha, macam tu maksud dia. Keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri. Menyanyi tak sedap, kau boleh beria mencanang satu dunia, kau penyanyi nombor satu. Kau fikir, contohlah, tak ke orang akan sebut, betul tak? Tak ke orang akan sebut keburukan yang paling buruk. Saya tak sebut nama, saya tak tahu siapa. Ini contoh aja. Saya pun tak ada teringat sesiapa pun masa saya cakap. Tak ada. Ha, kan? Ha, jadi, maknanya, tu sebabnya kalau kita tengok pertandingan, ada orang share pertandingan nyanyian, kan, uji bakat tu. Bila dia share, kita tengok, lah kenapa suara dia teruk sangat dan dia boleh masuk uji bakat tu. Dia mungkin tak ada saudara mara, duduk kat hutan, tak ada siapa nak dengar suara dia. Kalau kita ada kawan, cukup dengar suara aku, okey ke tak okey? Boleh tak aku? Tak payahlah, jangan, baik-baik jangan pergi. Kawan-kawan akan nasihat kan? Kan? Melainkan dia berkawan dengan sesama suara tak sedap. Mungkin macam tu. Dan dia rasa itulah yang paling sedap yang ada. Contohlah. Kan? Jadi, dan semulia-mulia perbuatan adalah akhlak yang baik. Jadi, hari ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hari ini kita cerita tentang sasiah pekerja kalau akhlak kita baik. Kan, perangai kita elok, kita akan berjaya membentuk sebuah organisasi yang hebat. Ha, sebab semuanya baik-baik. Tengoklah, bagus, tertib, penceramah belum sampai, semua dah duduk dengan baik. Kan? Ha, semua duduk dengan cara baik, ada yang macam mengunyah pun ada. Bila saya pandang, dia berhenti. Ha, macam tu kan, ada macam, dia macam tu lah kan. Jadi itu kan akhlak lah tu, maknanya dia cover. Dia kata apa? Dia kena makan ubat beberapa jam sekali. Ha, kita sangka baik, sangka baik. Orang tu kalau dia tengok ceramah saya daripada mula sampai habis tu biasa. Tapi kalau sekejap pandang, sekejap dia lelap. Hebat orang. Sebab sambil dia dengar, dia zikir. Yang paling hebat sepanjang ceramah saya dia berzikir. Ha, ada macam tu. Dan sebenarnya kadang-kadang ada orang memang macam tu. Dekat tempat, kat luar dia okey. Tapi bila dalam ceramah, ngantuk betul. Ngantuk. Dekat rumah, susah nak tidur. Ada bantal, aircon, susah tidur. Dalam dewan ceramah, tegak-tegak dia boleh tidur. Itu anugerah tu. Bukan semua orang dapat macam tu. Saya takkan marah. Cuma mungkin ada lah. Saya ada satu ayat lah yang saya dapat kalau kita baca tu, boleh menghilangkan ngantuk orang yang mendengar. Pernah tak ustaz apa sebelum-sebelum ni share doa hilang ngantuk tu? Tak pernah. Doa dia senang dia. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil lahil
taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa tu insyaAllah hilangkan tu. Siapa yang tengah tidur tu, wabillahi taufik tu, dah habis ke? Bangun dia, bangun. Tapi saya belum baca lagi, saya baru share. Saya belum baca ke doa tu, saya baru share je baru. Seronok saya, ada orang saya ambil handphone nak rakam membunuh doa. Sabarlah kan. Tapi macam tu lah. Kita ni, sebab ni kalau tak bergurau, gatal badan dia, bergurau. Jadi, siapa aspek yang kena ada, salah satunya adalah integriti. Saksiah yang hebat ni integriti. Semua benda-benda baik itu adalah integriti. Sebab kalau kita tengok, bila kita tengok dalam bab integriti, bila sebut integriti, apa terbayang kat kepala kita? Kepala integriti terbayang apa? Apa perkataan yang terbayang kat kepala? Integriti terbayang apa? Rasuah, apa? Amanah, okey. Betul, amanah, rasuah, betul. Tetapi sebenarnya integriti dia lebih luas, mencakupi termasuk isu amanah, termasuklah isu rasuah, semuanya di bawah payung kata integriti. Integriti ni berasal dari perkataan integer, integer dalam istilah kejuruteraan binaan bangunan. Jadi kalau kejuruteraan dia akan bayar, dia akan belajar tentang konsep tu, integer, integer. Jadi bangunan tu akan kukuh dengan sifat-sifat yang baik tu. Segala benda-benda baik, kekukuhan, keutuhan, ketulusan, kesempurnaan, keempat-empat ni membentuk perkataan integriti. Keteguhan, keutuhan, kesempurnaan, kan? Jadi semua ni adalah merupakan integriti. Contohlah, kalau kita naik kereta, kita nampak traffic light merah, siap countdown 120 saat lagi, jam 12 tengah malam, tak ada satu umat pun masa tu. Ada seekor anjing yang tepi tu tengok perhati. Dia nak terus ke dia tunggu? Nak terus ke nak tunggu? Saya tanya orang perempuan dulu. Adakah kamera pun tak ada? CCTV tak ada? Saya nak tanya orang perempuan. Kamu akan tunggu atau kamu jalan saja? Jalan. Bandingkan dengan lelaki. Saya nak tanya lelaki. Tunggu ke jalan? Tunggu. Tengok. Beza lelaki dan perempuan. Tu sebab sabar sebelum jawab. Korang ni bagi contoh pun tak boleh nak berpura-pura tu salah. Hanya tu lah. Orang lelaki dia berhati-hati bila menjawab, tapi bila depan kamera belum tahu lagi. Macam tu lah. Jadi apapun maksudnya tu, kita tetap akan ikut peraturan dan undang walaupun ada orang memerhatikan ataupun tidak. Itu akhlak. Ada bos tak ada bos, dia kerja tetap bagus. Jadi dalam konsep kita hidup hari ini, semua orang kena faham. Percaya cakap saya, kalau bekerja dekat Shin Netsu ni, tak kisahlah apa-apa branch sekalipun, Polymer ke CSU Malaysia ke, minta maaf cakap, you all takkan kaya. Saya saja nak tengok jap dia respon muka. Tahu tak payah cakap ke? Bukan, bukan macam tu. Sebab, sebab apa? Saya beritahu ni, sebab kaya itu sendiri subjektif. Berapa baru kaya? Kalau tiba-tiba bos kita bangun beritahu beginilah, saya seronok sangat tengok Syamsul Debat hadir hari ini. Jadi dengan ini saya umumkan semua yang hadir pada hari ini, kita akan berikan insentif kewangan. Contoh, jangan kau tuntut. Ini contoh, kena cover siap-siap. Contoh, bos kena siap tau. Contoh tau, contoh tau. Iaitu sebanyak RM500,000 setiap seorang. Contoh, RM500,000 setiap seorang yang mana akan di-bank in-kan sebelum jam 5 petang hari ini juga. Contoh. Okay. Saya nak tanya, saya nak tanya, okay, abang ni ha, yang pakai cap terbalik ni ha, abang nak tanya, rasa dah kaya belum RM500,000? Belum. Belum? Okey. Puan, yang kata membongak tadi lah, dah rasa kaya ke belum? Ha? Belum kaya lagi dia. Okey, saya nak tanya, puan tu yang tudung hitam tu? Aduh tu, ha? Ya, ya, alamak dia kata. Ada dua orang, bincang lah mana-mana tudung hitam nak jawab. Mesyuarat pula dia orang cakap. Rasa-rasa dah kaya belum? Belum, nampak? Tu sebab saya kata RM500,000 belum kaya. Bayangkan, bayangkan yang kerja. Tapi silap-silap, kalau betul lah bank in duit petang ni RM500,000, besok dah ada pergi bahagian HR. Saya ingat saya nak berhenti lah tuan.
cukuplah, saya ingat saya nak kejar cita-cita saya, kata-kata gagaknya lah kan. Tapi bayangkan yang kerja sektor kerajaan kan, bagi menghargai jasa penyewaan awam, diumumkan insentif kewangan sebanyak RM700. Oh, dekat parlimen tu punya gembira lah tu, nampak sampai keluar nampak tu kan. Masa tu ada tiga respon penyewa awam dapat RM700. Respon yang pertama, baik tak payah, yang seorang tu cakap. Yang seorang tu okeylah, daripada dulu 500 naik 200 okeylah tu, dia kata. Yang seorang tu pula berlari terus kat mesin ATM, cocok tak ada pun, belum lagi baru umum. Tapi pada dia besar sangat 700 ni, sebab dia dah janji nak tukar kasut sekolah anak dia, koyak dah seminggu dah dia janji, tak tahu mana cari duit, dia rasa tu lah duitnya, dan tak sabar nak bawa anak isteri pergi makan kat kedai tom yum kat tepi jalan tu. Memang tak adalah kedai tom yum tengah jalan, semua tepi jalan, tapi saya makna tu lah kedai yang dia nak bawa. Tak nak bagi tahu sebenarnya cara kita memandang sesuatu berbeza. Saya pernah ceramah di beberapa rumah orang kaya ni kan, saya pun pelik orang kaya ni, bahasa dia tak sama, dia bukan belagak, bahasa dia tak sama. Mahal tak rumah ni Datuk Sri? Tak adalah, masa saya beli dulu murah lagi, masa tu baru 4 juta. Aku salah tanya ke dia, salah jawab ke? Kita kalau buat juga lah loan, beli rumah, itu saya pergi kat PKNS Shah Alam, masa PKPB, ustaz nak beli rumah ni, time ni ustaz, tengah murah ni ustaz, berapa? 1.4, 1.6. kau hilang akal ke cakap dengan aku macam tu? Kalau kita belilah, staff dekat sini, you all ni, beli juga yang 1.6 juta tu, tolak gaji berapa sebulan? Tak apalah, kita luluskan jugalah, tariklah 40 tahun milun lah, tak apalah kan. Kat rumah tu aircon pun keluar wayar, ya tak pasang aircon, kipas pun besi cangkuk tu ada lagi, kipas pun tak pasang. Kau duduk je kat rumah tu, kat luar nampak gah lah kan. Bang, jom makan bang. Kau pergi kat dinding tu, jilat je, kau tak makan lah. Memang tak ada pun nak makan lah. Agaknya lah, sampai macam tu sekali lah. Agaknya, agaknya. Tapi pada orang kaya lain, dia bukan melanggar, tapi bahasa dia macam tu. Saya pergi kat rumah satu Datuk Seri, dia ajak beli rumah dia. Dia masa tu launch beli, tunjukkan rumah baru dia, dia jemput saya datang lah buat jamuan sikit. Saya lepas ceramah lewat-lewat saya datang. Dia kata, alhamdulillah Ustaz, mana berapa? Besar rumah dia, swimming pool, bilik ada 10. Dia parking dia, parking underground punya. Dan saya tanya dia, dia kata, agaknya mahal tu. Eh, tak, nasib baik dia bagi kurang. Ustaz, kalau tidak memang saya tak boleh beli. Dia kurang berapa? Alhamdulillah, lepas kurang dapatlah 6 juta. Sebelum kurang dalam 11-12 juta. Dia kurang kan dapat 6 juta, dia kata. Nah, barang dalam rumah, barang sahaja 3 juta. Renovate, 1.5 je. 1.5 je. 1 juta setengah, kos bagi separuh lah. Kos renovation betul bagi kat kita, kita dapat boleh beli rumah yang besar dah untuk kita. Tapi macam tu lah dia. Pagi parking lot dia dekat bawah tu, kereta memang tak ada langsung lah. Pro 2 tak ada, Proton tak ada. Tak ada lah kan. Memang aku parking jauh lah masa tu, tak nak nampak kat dia kan. Tapi memang dahsyat. Tapi dia tak belagak, bahasa dia macam tu. Jadi akhirnya nak bagi tahu, hidup jangan nak kejar kaya. Bila saya sebut tadi kita akan kaya, sebab jangan nak kejar kaya, sebab apa? Sebab rupanya Nabi dah bagi tahu, anak-anak Adam, iaitu manusia, kalau diberikan 2 lembah emas, nescaya dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Itu sebab saya kata kerja kat sini tak akan kaya. Kau buatlah overtime macam mana pun, kumpul duit macam mana pun, tak kaya lagi, tak kaya lagi, tak kaya lagi. Bila tanya, wah dapat bonus saya tahun ni, ada jawapan? Adalah sikit. Kau bayangkan malaikat marah tau. Dah ada, kau kata banyak kau dapat, kau kata sikit. Ya seorang mana ada, lagi teruk. Ada kata tak ada. Ha, yang seorang lagi teruk tu. Ha, dia ada orang macam tu. Tu hati-hati, tu banyak. Wah banyaklah bonus kau kali ni. Alhamdulillah, semua rezeki Allah bagi. Macam tu je. Nampak? Itu sebab kita bila lepas tu tak dapat sebab apa? Ayat salah, ayat ni doa. Itu sebabnya, alhamdulillah. Oh anak kau pandai, mana ada. Pandailah tu. Kan? Dapat 6A, walaupun tak dapat 9A, dapat 6A. Okey tu. Ada anak orang tu 1A pun tak ada. B pun tak ada. C pun jarang-jarang.
Yang familiar dekat dia DE, DE tu je. Tapi tak bermakna anak kita tu gagal. Ha tu kenapa tu? Nak kalau kalau terbakar cakap aku keluar. Kan? Ha. Sebab saya ceramah dekat UPNM, Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Tengah ceramah tu bunyi siren ya. Tinggal aku seorang dalam kelas tu. Sebab dia orang kena berkawat kat bawah. Ha, pelajar UPNM, ha, anak siapa anak-anak dapat masuk Universiti Pertahanan, dia tak sama cuti macam universiti lain. Ha, dia kalau nak keluar pun, nak pakai baju preman pun kena ada hari dia, ada surat dia. Ha. Tapi yang bagus je bila kerajaan umum bonus dia pun dapat. Sebab dia orang setiap bulan dapat 1,500 ke 2,000 sebulan. Ha, tapi nak masuk susah lah. Memang lanyak teruk lah. Macam maskar betul dekat sana. Tapi keluar pangkat pegawai. Ha, macam tu lah. Jadi makna kata tu saya kata tadi, jangan kejar kaya. Dalam hidup, pelajaran pertama hari ni nak beritahu, dalam hidup jangan sibuk nak kejar kaya, tapi kejarlah bahagia. Kerana satu hari nanti kita akan sedar bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Buat baik mak ayah kita dulu, buat baik dengan jiran-jiran. Bila kenduri bawa macam-macam barang, bawa sayur, bawa itu, bawa beras, bawa tepung, bawa gula, mak beria sangat tolong ni. Bapa dia dalam mulut dia jahat kalau kutuk-kutuk mak. Biarlah, besok kita besok susah ada orang tolong kita. Mak kita fikir macam tu. Buat benda baik, tak semestinya orang yang sama buat baik dekat kita. Orang lain pula buat baik dekat kita. Tu sebabnya malaikat Jibril beritahu kat Nabi kita sebagai pesanan pada kita semua. Hiduplah sesuka hati kamu, kerana sampai masanya kamu akan mati. Kedua, sayangilah, cintailah sesiapa sahaja sesuka hati kamu, kerana sampai masanya kamu akan berpisah dengannya. Dan ketiga, perbuatlah apa yang kamu suka di atas dunia ini, kerana sampai masanya kamu akan dibalas dengan setiap perbuatan kamu. Itu sebab kena buat perangai elok-elok. Kerja baik-baik, kerja rajin-rajin, sahsiah bagus, bukan sebab nak naik pangkat, bukan sebab nak naik gaji. Bukan sebab ni, kerja ikhlas, sebab sinilah tempat kita cari rezeki. Kita mungkin kerja penat. Aku kerja daripada dulu sekarang dah 10 tahun. Apa benda pun tak dapat weh. Ayat dah. Kan? Dah kat wakilmah telah beratur tunggu kan gilang lah. Contoh. Contoh. Tapi kita tak sedar. Dalam tu aku kena lakon, kamu kau faham. 10 benda kita nak dalam dunia ni, kita tak dapat naik pangkat, mungkin kita tak dapat jawatan-jawatan tertentu, mungkin. Tapi kita lupa ada 8 lagi perkara Allah bagi. Allah bagi suami yang baik, Allah bagi isteri pandai masak, Allah bagi anak-anak cerdik, Allah bagi mak ayah umur panjang, Allah bagi macam-macam, Allah bagi rumah, Allah bagi kereta, Allah bagi kita hujung minggu boleh pergi pasar malam semua. Samsung debat dah berapa lama tak pergi pasar malam. Hari Sabtu petang orang lain berlek, berehat-rehat dengan keluarga, aku dekat Shin Etsu. Kau pernah fikir tak benda tu? Kenapa hari Sabtu yang kau nak buat? Macam tu lah kan? Tak, contohlah macam tu lah fikir. Malam sekarang kena ceramah kat rawang pula. Ha, jadi you all boleh balik. Kau dah gerak balik kan, best absurd. Aku ceramah lagi ni. Contohlah. Contoh. Tengok ayat tu masyuk aku dengar tu kan. Orang perempuan ni dia mengumpat tak kerti perlahan. Jujur cakap, Samsul Rebat ni belum ceramah, dia pun tak tahu orang bayar apa-apa. Tak berapa lah bayar ni. Ada setengah penceramah tu RM5,000 tak boleh kurang. Setengah penceramah tu RM10,000. Saya tak pernah letak. Saya tak pernah letak. Tu sebabnya hari-hari jadual aku ada. Aku pun susah nak jumpa penceramah pakai selipas ni esok ni. Tak siapa-siapa, tak siapa-siapa punya selipas aku pakai ni. Kan? Tak boleh kau, tak boleh kau konsiapkan satu penceramah, selipas khas untuk penceramah. Dengan tetangga-tangga. Halah, sedih betul aku lah.
Aku tahulah kau jaga kebersihan. Contoh, ini nak buktikan live. Ni live, eh, live. Akan. Tak, ni contoh. Tu sebabnya belajar syukur. Tu sebab saya kata tadi kan, akan dibalas setiap perbuatan kita. Kita buat baik kerja elok-elok, rupa-rupanya kita tahu. Contoh, saya beritahu. Waktu saya bekerja dulu, saya jadi pengarah undang-undang dan penguatkuasaan. Saya jadi pegawai kanan di Jabatan Kerajaan. Satu malam tu, barang saya tertinggal dekat pejabat, saya pergi. Saya pergi ke pejabat, pukul 9.30 malam. Nak ambil barang, tengok asalap terang pejabat ni. Ada seorang staff, nama dia Encik Aziz bin Mat John. Nama sebenar. Memang nama dia. Kalau dia tengok ni, memang tersedak. Nama aku. Dia dah pencen, lama pencen. Tapi nak beritahu, waktu saya pergi tu, dia tinggal 2 tahun lagi servis. Masa saya sampai, dia kata, Cik Aziz tak balik lagi. Biasalah tuan, saya memang setiap hari Senin sampai Jumaat, kalau tak ada apa-apa, saya akan overtime sampai jam 10 malam baru saya balik. Hui, banyaklah overtime Cik Aziz. Tak ada untuk 2 tahun yang lah ni, saya tak claim. Dia kerja 2 tahun tu, dia tak claim. Saya tanya, besar tak? Saya tak tahu macam mana cara saya nak bayar lagi jasa tempat ni kat saya. Saya dah kerja berpuluh tahun, anak-anak saya semua dah lepas, loan rumah saya semua dah selesai, saya dah bayar semua, saya selesai. Mungkin lagi 1-2 tahun ni, saya harap dengan cara saya buat macam ni, saya boleh bayar balik mana yang saya terkurang dulu. Mungkin dari sana saya tercuri masa dulu. Dan dia buat tak claim. Masalah orang kita kadang-kadang tak buat tapi claim. Ada. Tapi bayangkan dia buat macam tu, saya fikir patutlah anak-anak dia berjaya, hidup dia tenang. Yang saya jumpa dia waktu lepas dia pencen, saya jumpa kat satu kedai aksesori kereta. Saya pergi sebab nak lekatkan rotek je. Kan, yang kan reaktek tu pakai yang stiker tu lekat kan, cantik sikit kan. Ha, saya suruh kedai buat, saya tak pandai buat, bagi kedut kan. Jumpa dia, dia bawa kereta Proton lama tu sebab nak tukar. Alah, kereta ni elok lagi tuan, alhamdulillah. Dia kata jumpa sihat dah, sihat. Saya nak wawancara dia, hidup dia. Itu sebenarnya yang kita nak kejar dalam hidup kita. Kita kadang-kadang kita kejar nak duit banyak, hidup sengsara buat apa? Hidup kita kalau kuit duit banyak tapi suami tak setia, apa gunanya? Kan, saya rela bang, orang perempuan kata saya rela bang hidup susah asalkan bang setia. Betul, jalanlah. Memang kata mana cerita kan, bila susah pun susah juga kan. Ha, tak, sebenarnya yang penting biarlah tak banyak tapi cukup. Tu cerita tadi, buat benda-benda yang baik. So nak berjaya dalam hidup ni, 5 perkara tak boleh elak. Pertama, dia bukannya sekelip mata. Kita kena sabar. Sabar. Bekerja ni sabar. Ada orang dah kerja 20 tahun dah dekat sini. Sabar. Ha? Iyalah, 30 betul tak lebih 20. Apa masalah kau ni? Kau ada masalah apa-apa, jangan lepas kat aku. Orang dah cakap lebih 20. Kan? Dia punya stres tu lah kan. Betul. Dia cara-cara. Ha, dia boleh ukur. Dia melenting, sikit melenting. Stres tu. Sabar. Saya pun pernah kerja dulu dekat dalam sektor industri ni, pernah. Saya kerja basuh pinggan kat kilang. Kilang Yano dekat Seman, Yano Manufacturing. Sekarang masuk pinggan dia. Orang macam ni lah baju dia lebih kurang. Sampai dekat aku dah lempar macam tu. Ambil kau. Itu baru operator tu. Bayangkan. Tapi masa tu saya belajar apa? Macam ni lah hidup kita sebenarnya. Kan? Bila kita tak belajar, bila kita tak ni. Tapi kita dalam proses bekerja di sini juga proses pembelajaran. Nak improve diri kita. Dekat luar sana ada orang tengah bawa file folder, tengah fikir nak kerja apa. Kerja pun tak ada. Buka jatuh kosong kat sini, berapa ramai minta tengok. Semua orang nak kerja macam kita. Tapi bukan semua orang belum tentu boleh tahan macam kita. Boleh tahan sampai 20, 30 tahun. Ambil kau. Puas hati kau. Kan? Nak sangat aku sebut 30 je lah. Kan? Iya. Dengan aku stres kali tengok. Betul lah tu. Betul tak? Bukan semua orang boleh tahan tau kerja macam ni. Kerja shift lagi. Betul tak? Tu sebab petang ni rasa gembira sangat bila ada peluang dengan ceramah. Betul tak? Maknanya tak payah kerja. Kan?
ke memang time ni memang time rehat? Ha? Balik dah. Oh, hari ni half day ke? Habis? Ofis tak ada. Macam mana? Ofis tak kerja. Ha, tu lah. Tu saya diberitahu tadi. Ustaz yang lama sangat berhenti sebelum maghrib. Saya cubalah. Tengok dia depan. Weh, ya ke? Weh, gila weh. Sabar, sabar. Bukan tiba-tiba. Itu nombor satu. Kedua, nak berjaya kena ada komitmen. Kena ada komitmen. Datang kerja. Buat yang terbaik. Yang ketiga, fokus. Jangan main-main. Jangan main. Nak-nak pula kita dalam sektor industri ni, kalau kita hilang fokus, boleh mendatangkan bala bencana, mudarat pada kita. Kan? Proses kerja kita mungkin berbahaya. Tu kena ingat. Dalam tu leka je. Sap kena. Saya kena tu. Dekat kilang makanan tu, hilang mesin berproses makanan, tangan masuk mesin. Ha. Tengah tak, tepuk tak, tengah tak, tangan pergi sekali. Ha. Dia sampai sekarang ada kesan lagi. Ha. Dulu. Ya, proses kan, proses kerja kita belajar. Kemudian apa? Disiplin kena ada. Tak ada disiplin pun tak boleh berjaya. Kan? Kepatuhan pada peraturan dan undang-undang. Setiap tempat lain. Eh, tempat tu okey je. Tak, jangan samakan. Tempat kita, tempat kita. Dan yang terakhir sekali, kena ada disebut sebagai keberterusan. Ataupun konsistensi. Ataupun istiqamah. Tak boleh hari ni, malas besok. Setiap pagi ada semangat. Bangun pagi kan? Ya Allah, alhamdulillah, Allah bagi aku pulang hidup lagi hari ini. Kerja yang terbaik hari ini. Itu ya. Ikhlas satu lagi perkara yang paling penting sekali. Dia sebut, dia lima perkara yang saya kata kena ada dalam dunia ini. Sabar satu. Syukur. Percaya pada hikmah. Redha. Ikhlas. Sabar. Memanglah kena sabar. Kerja adalah kerja dengan manusia. Ada je terasa sana, terasa sini. Kenapa cakap macam tu? Ha? Ayat pun sabar. Ada je ujian datang. Bak kata orang cantik dipandang bulan mengambang. Bulan mengambang tak orang diawan. Kalau dah hidup namanya orang, takkan lari daripada ujian dan dugaan. Tentu ada ujian. Sabar. Anak pula demam hari ni. MC, asyik kita je kena cover shift dia. Contoh, sabar. Yang kedua, syukur. Syukur dapat kawan-kawan macam ni. Kan? Ada kawan-kawan yang sanggup record kan untuk kita. Kenapalah tak buat tripod kan? Macam ni lah pegang lah. Daripada tadi istiqomah dia megang macam ni. Lepas tu, ya Allah. Allah. Lepas tu nak gelak tahan lah tu. Ya tu kan? Itulah lain kali buat tripod. Kan? Nah, tak apa, nanti boleh tengok TikTok Syamsul Debat ya. Jangan lupa follow. Kemudian Instagram dah follow dah. Bagus. Dan tengok balik semula kandungan Cik Amah ni dalam Facebook ada. Dia tengoklah, alhamdulillah sini lain okey. So teranglah tu. Kan? Sebenarnya dalam TikTok kita tak boleh sebut media sosial lain. Tak boleh. Sebut dia potong trafik. Nah, itu sebabnya kalau kita buat live dia tiba-tiba tinggal 3 orang sebab kita sebut what's up kan? Ha, tak boleh, tak boleh sebenarnya, tak boleh. Kan? Tak disebut sebenarnya. Tapi bila sebut tu jadi macam itulah. Lepas tu brand-brand hati-hati. Lepas tu bila tengah buat live, budak-budak lalu pun kena potong trafik sebab manipulasi kanak-kanak, tak boleh. Macam-macam patah lagang ni, tak boleh sebut. Link pun tak boleh sebut. LINK tak boleh sebut. Dia kena sebut beg kuning je. Itu dia cerita ni benda-benda yang baru saya tahu. Oh patutlah, asal tak ramai yang ni rupanya sebab tu. Kita belajar, belajar, proses belajar. Jadi itu buat kata tadi, pertama tadi sabar, kedua tadi syukur. Syukur dengan apa kita ada. Syukur suasana kerja kita. Kawan-kawan kita ni dah lama dengan kita. Bukan senang nak cek kawan-kawan yang baik ni. Susah, susah tuan-tuan dan puan-puan. Kawan-kawan kita masa belajar dulu mana? Masa sekolah dulu BFF mana? Masing-masing dah ada hidup masing-masing. Bulukan main lagi. Best friend forever. Bukan main lagi kan. Sampai masa semua dah ada kehidupan masing-masing. Tersempak kat pasar malam. Eh, lama tak jumpa kau. Okay, nanti lain kita buat lagi. Aku dah hal. Husband tu ada life masing-masing. Tu cerita dia. Akhirnya kita ada kawan yang lain. Alhamdulillah ada kawan yang baik. Kena syukur. Sikit pun kita kena rasa syukur. Ketiga, hikmah. Kerja rajin-rajin dapat apa? Percaya pada hikmah. Mungkin kita kerja rajin-rajin, rezeki yang berkat bawa balik, anak-anak cerdik. Rezeki yang berkat bawa balik, mak ayah sehat, dapat duit pada kita.
walaupun sikit hikmah. Tanam tabu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup membaca hikmah, selaut garam terasa tawar. Dia tak ada rasa basin pun. Okey je. Kan? Eh, kau kerja macam mana aku boleh tahan dah kerja? Dah biasa hari-hari. Eh, tak boring ke kerja macam ni eh? Tak ada, okey je. Cik rezeki kot. Nak boring apa? Lagi lepas satu, suasana kerja okey sana. Pakai slipper. Jaga kebersihan. Kan? Tak ada lagi macam mana angkat slipper macam ni. Tak benar kan? Kan? Tak, saya memang ingat dah. Ni kat sini memang kena buka kasut ni, aku tahu ni. Ha, polisi betul sebab kebersihan. Sampaikan di Jepun ni memang, sampaikan Abang Abius kata apa? Ustaz, kenapa Islam di Malaysia ni tak macam Jepun? Maksudnya, kenapa kita tak macam Jepun dengan bersihnya, dengan apanya, kereta tak boleh parking macam ni, kena parking ngadap keluar. Sedangkan benda tu Nabi aja. Nabi aja kasut selipar ni ngadap keluar. Ha. Bukan kata Jepun, nah, Jepun dengan Nabi siapa lahir dulu? Nabi lahir dulu. Ikut Jepun tak dapat pahala, ikut Nabi dapat pahala. Tapi cuma Jepun tu diikut benda. Ha. Abang Abius dekat dalam meeting tu, dengan production masa tu cerita JKKK apa tak. Dengan meeting-meeting tu, dekat dekat laman rumah tu, shooting tengok, cantik, bersih. Lepas tu dia nak buang air kan, toilet ada kat belakang dia kata. Pergi masuk, dia buka sliding. Kan rumah Jepun tu sliding, tengok. Tak ada orang. Pergi belakang satu sliding, ada 4 orang. Dekat dalam rumah tu, punyalah hormat orang nak syuting kat depan, dia potong sayur pun kerap. Kerap macam tu. Hormat dekat orang. Terkejut dia tengok ada manusia belakang. Dia ingat tak ada orang rumah tu. Macam tu sekali. Ha, lepas tu, waktu tengah makan, dengan meeting, lepas tu break sekejap, dia makan coklat. Makan coklat nak buang mana eh. Bos yang chair meeting tu berlari macam ni datang, tadah nak ambil sampah tu. Dekat Abang Abius. Ambil, dia buka dia punya briefcase, ada satu bekas khas untuk simpan sampah. Orang isap rokok macam tu. Isap rokok dekat bahagian dekat tempat-tempat awam, kalau dia isap rokok tu, dia dah siap dah dekat dalam briefcase tu ada satu bekas. Dia masuk dalam tu, dia tutup bekas tu, dia masuk dalam briefcase dia balik. Kita, kau tengok pasu-pasu bunga dekat sekitar, dekat sekitar kilang selain Shin Etsu. Penuh, ada tu siap tuis dekat lantai tu. Dia lenyeknya rokok tu. Kan, sedangkan tahu isap rokok hukumnya apa? Hukum dia. Orang lelaki? Saya ceramah di Pulau Pinang dekat satu masjid simpang. Masjid simpang 4 dekat Pulau Pinang sebelum jambatan kedua. Saya ingat ni, dekat dinding masjid tu, fatwa pengharaman rokok. Lail-lail dia, ayat Quran, hadis. Seorang pakcik tu baca benda tu sambil sokok tu. Wuih, heran betul aku tengok keadaan tu. Kan, bayangkan. Dia boleh baca tu sambil dia sokok. Nak cakap apa? Okay, balik tadi cerita. Percaya pada hikmah. Ada benda baik Tuhan bagi kat kita. Kadang kita kecewa. Alah, kenapalah aku ni tak kawin-kawin lagi? Sabar. Ada orang jambatan ni pendek, cepat dapat jodoh. Ada orang jambatan ni panjang, lambat dapat jodoh, tapi Tuhan bagi yang terbaik. Ada orang jambatan ni pendek, banyak kali pula tu. Ada. Ha, jadi tu rezeki. Jangan kau marah, tu rezeki. Kadang-kadang Allah tak pilih semua orang. Orang tertentu je dapat peluang macam tu. Jangan pula kau marah. Gatal, nak mati. Jangan. Doakan yang terbaik. Faham? Kadang-kadang Allah tak bagi kita jodoh awal, rupanya apa? Bagi kesempatan berbakti pada kedua ibu bapa kita. Nampak tak? Nampak tu saya kata, ada sekali satu ceramah saya tanya, nak apa? Dia nak rumah besar, nak kereta besar, nak isteri lawa, lagi nak apa lagi? Dia nak duit banyak, lagi nak apa? Nak pangkat tinggi. Okey. Saya kata, lima-lima ni katalah semua dapat. Bahagia tak? Bahagia lah, dia kata. Apa lagi nak? Okey, katalah saya, ada benda yang lain dicabut pula daripada kita. Apa dia? Cabut nyawa mak kita. Lima-lima ni tak ada nilai lah, saya kata. Baru kita tahu, puzzle tu tak sama. Tanyalah orang yang mak dia dah tak ada. Hari raya, tak sama. Tak sama dah. Tanyalah orang yang dia mengalami benda ni. Tu sebab saya kata, hati-hati dengan benda yang kita nak. Kadang-kadang Tuhan tak bagi bukannya sebab benda tu Tuhan tak sayang kat kita. Tapi mungkin itu bukan yang terbaik untuk kita. Tuhan tak bagi kita suami yang macam Syaruh Khan. Tuhan tak bagi macam tu. Tuhan tak bagi isteri secantik Fazura
Nilofa pada setengah orang cantik sangat, dekat saya biasa je. Ha kan. Ha kan. Sebab kecantikan tu sendiri subjektif. Kita pergi ke Plaza Masalam tu, kita pergi dekat komplek PKNS tu, kita duduk, duduk kat situ tepi kat kursi tu, tengok orang yang lalu lalang tu, yang couple-couple jalan lalu lalang. Insya-Allah. Handsome betul lagi tu, tu girlfriend dia ke mak dia tu. Oh cakap kan. Punya gambaran kita. Wih, bini dia lawa weh, muka suami dia merayau. Kita boleh cakap macam tu. Sedangkan pada dia tu terbaik dah tu. Siapa kita nak judge orang? Betul tak? Itu sebab saya kata subjektif. Itu sebab saya kata percaya pada hikmah. Tuhan mungkin tak bagi ni, tapi Tuhan bagi anak kita seorang je. Rupanya anak kita yang seorang tu terbaik. Anak kita, mama. Mama saja. Tentanglah syalam. Kawasan Highcom lah tu kan. Mama saja. Kampung mana? Rengit. Simpang Renggem dia kata kan. Mana Bukit Katil? Agak-agak lah kan? Tapi tak apalah, dah kau nak sangat mama kan, nah, tak apalah. Mama, mama tak sihat. Eh, mama dah makan ubat belum? Ya Allah, anak yang kecil tu boleh tegur kita macam tu. Macam mana perasaan seorang ibu? Sejuk apa? Ha, tengok sejuk perut nampak? Sejuk hati. Sejuk perut ni kembung kau tahu. Orang lelaki dia fikir dia je debut. Habis sejuk perut, sejuk perut. Sejuk perut kau Mila, apa benda? Sejuk hati. Kan biasa kawannya. Ya Allah, macam tu kan? Mana ada? Ya, tak ada. Tak usah nak bohong lah. Jangan bohong lah. Banyak nak kena betulkan korang ni. Betul? Itu cakap tu. Anak boleh tegur. Ataupun, anak kita ramai. Ada orang kata Allah rezeki kan? Rajin dia pun anak. Itu sambil-sambil balik shift tu. Sambil-sambil balik kilang beranak tu, beranak jawab beranak, jawab beranak dia je cuti bersalin. Waalaikum salam, beranak dah tu. Jangan bagi salam menyaut, beranak lah tu. Yang seorang tu tak sebab bagi salam, tepuk nyamuk, beranak dah. Ada yang confused, kau malas aku nak explain, kau tanyalah kawan kau. Dan tu lah rezeki 10 orang anak. Ada yang susah tuan, anak ramai. Dah salah sendiri ke tak? Rezeki Tuhan bagi. Mak sekarang mungkin rasa susah sikit, tapi besok bila anak dah besar-besar, dah buat grup kan? Dah buat grup family. Assalamualaikum. Sekarang telah pun masuk 25 hari bulan. Masih ada anak-anak yang belum bank in duit bulan ni. Bawah tu ada disclaimer tu. Sila abaikan notis ni sekiranya bayaran telah dibuat. Train, train, train. 10 orang anak, seorang 500. Tak 5,000 sebulan. Haa, tu saya kata. Semua ada hikmah dia. Kan, kadang-kadang Tuhan tak bagi kita yang lain, Tuhan bagi kita suami yang penyayang. Jangan bertikai. Abang, abang tahu tak kan kawan kita bercuti kat mana? UK. Abang tak habis-habis, you burn, you burn. Ulu bendul. Suami pun jawab, sayang, biarlah mereka pergi UK, kita pergi Ulu Bendul. Yang penting kebersamaan kita. Abang ada di sisi isteri syurga abang ni. Apa lagi yang isteri abang nak? Begitulah kerasnya takdir. Aku tahu tajuk je. Kan? Orang share dan TikTok kan. Tapi dah birah nama tu kan. Ha? Dah birah. Jahat betul mak mentua tu kan. Yang aku geram tu, jahat tu 7-8 episod tau. Dia punya insaf tu adalah 2-3 episod. Kejap sangat je kan. Ha, macam tak fair kan. Itulah. Ha. Macam tu lah. Percaya pada iman. Kemudian redha, ujian datang. Semua. Contoh, Allah bagi timpakan kita susah. Redha. Sebab apa? Mungkin ada kebaikan ni. Kebaikan apa? Baru kita tahu siapa kawan-kawan kita. Time kita susah lah baru nak tahu siapa benar-benar kawan dengan kita. Kan selalu saya share kata-kata tu. Rumah makin besar, orang makin tak ada. Bukan orang makin ramai. Anak-anak masuk sama seorang-seorang. Masuk universiti dah kahwin lagi tak nak duduk dengan kita. Kan? Pangkat makin tinggi, kearifan semakin kurang. Ada. Belajar semakin tinggi, adab semakin rendah.
pendapatan semakin tinggi, ketenteraman jiwa semakin berkurang, perubatan semakin canggih, penyakit semakin banyak. Tahun lepas hujung tahun penyakit baru sampai kat Malaysia, sel semua tomato. Gila betul nama penyakit. Kau pernah dengar yang tangan, kaki, kuku dan mulut tu? Ha, habis dah untuk badan jadi penyakit lah. Sebab penyakit cuping, celah hidung, agak macam tu lah. Kan? Air minuman semakin banyak jenis, air bersih semakin tak ada. Nah, extra joss, tembici, temikai leci, kopi kai, ha, kopi campur temikai. Tak tahu lah, kau cubalah buat tengok macam mana rasa. Tak? Macam tu lah. Jam tangan mahal tapi makin tak tepat waktu. Belajar semakin mudah dalam internet tetapi guru semakin tidak dihargai. Manusia semakin ramai, kemanusiaan semakin kurang. Teman di media sosial semakin ramai, teman sejati makin tak ada. Dulu kalau berkawan macam mana tuan, dulu orang dulu berkawan, aku ni kawan kau ke tidak, kenapa kau tak beritahu aku? Macam tu orang dulu. Kau nak pakai ini duit dunia je. Apa masalah kau cakap dengan aku? Berapa banyak kau nak pakai? 2,000. 2,000 kau nak pakai. Ambil ni 100. Tengok, dia punya garam. Dia punya garang tu. Wahal bagi 100 je, cara tanya bukan garang ni. Tapi macam tu orang dulu berkawan. Sekarang, kawan susah tepuk tangan. Padan bukan kau. Kau rasalah pula. Ya Allahu Akbar. Tu saya kata, dunia dah makin berubah. Dan begitu juga, teknologi semakin canggih, fitnah dan aib semakin tersebar. Lain Samsul, lain yang kena. Alhamdulillah, kemelut itu sudah berakhir. Saya minta jangan dipanjang-panjang dengan isu ini lagi. Oh, macam tu. Sebab kadang-kadang kita komen, kita bantai macam-macam. Masalahlah kita macam hari-hari duduk dengan dua orang tu. Buat apa? Itu sebab saya pesan pada semua pasangan selebriti, tak usah nak bagi kenyataan pada media, tak usah. Hal rumah tangga, selagi mana belum berpisah, dia masih dianggap suami isteri, aib tu berdosa bila disebarkan. Macam mana tadi kes tadi, macam mana? Saya minta semua doa akan baik-baik ya, saya tak boleh nak bagi komen sekarang, jumpa lagi ya. Assalamualaikum. Sudah. Saya pernah kena dulu, masa saya berlakon. Tak ada, saya berlakon This Is Pilah. Dua watak saya, dua scene saya tu tak sampai 2 minit pun. Tak sampai 2 minit pun. Kan, satu watak saya camah, okey cut, okey start, tukar baju watak kedua pula. Budak tu pun tukar, seorang duduk depan, seorang duduk belakang tukar yang dengar camah tu. Nampak? Okey, apa hukumnya kalau pergi bini ustaz? Okey, hukumnya zap blackout. Okey ustaz, cukup. Terima kasih ustaz. Itu je. Dan kemudian waktu pelancaran filem dia tu, wartawan tanya, apa perasaan SD bila, dia panggil saya SD je, sebab apa perasaan SD bila dapat peluang berlakon? Alhamdulillah lah, saya dapat belajar benda baru lah. Jadi kalau bagaimana kalau ditawarkan untuk berlakon dalam filem yang lain? Wah, soalan dia. Saya kata, tengoklah jadual ciamah saya. Kalau jadual saya okey, boleh lah. Kalau jadual penuh, memang susah lah. Maknanya okey lah, maknanya setuju lah. Iyalah, tengok jadual saya lah. Iyalah, maknanya setuju. Kau pun masalah kau ni, dia kata. Dia nak juga saya cakap setuju tau. Akhirnya saya kata, iyalah kalau jadual saya okey, saya terima lah. Kalau tak, macam mana saya nak? Sebab jadual komitmen ceramah saya. Walah, maknanya setujulah kalau jadual okey. Iya, saya kata. Esok tu keluar apa tau? Samsul Ubat ingin mencuba watak yang baru. Bayang lah tu. Saya masa tu keluar. Kalau siapa yang ikut saya masa tu, saya memang keluar statement, saya memperbetulkan saya tak pernah keluarkan kenyataan sedemikian, saya kata. Bukan macam saya gila sangat nak berlakon, kan? Kata kan? Saya pernah, memang betul, Samsul Ubat ada tawarkan yang masa filem Munafik 2 tu. Satu watak tapi watak tak sesuai, saya tolak. Munafik dua, tengok tak Munafik dua? Yang watak hantu celah buluh tu, saya tak nak lah, saya kata bagi kau. Bohong kan tuan-tuan, tak ada. Gurau ya. Jadi, mana kata tu lima perkara. Jadi apa yang perlu ada dalam sahsiah kita yang baik? Saya nak bawa satu, Nabi ada sebut. Dalam bab bekerja, Nabi sebut, Allah sangat suka hambanya kalau melakukan satu amal pekerjaan, dilakukan dengan baik, teliti dan sempurna. Buatlah yang terbaik. Walaupun kerja dekat Shiraitsu, buat yang terbaik, dapat pahala sebab Allah suka. Saya ulang balik, Nabi kata Allah sangat suka hambanya kalau melakukan satu amal pekerjaan dilakukan dengan baik, teliti dan sempurna. Kalau berniaga, berniaga betul-betul. Kalau buat rumah orang, buat rumah elok. Kalau buat plaster ceiling, buat elok. Ini kita dikaitkan konteks Melayu, biasalah. Betul tak ayat tu?
Melayu. Memang betul Melayu macam tu, tapi bila Melayu campur Islam patut jadi lagi baik. Kenapa pula kita jadi lagi tak baik? Melayu biasalah, lepaklah kerjanya. Melayu tapi bila Melayu Islam patutnya tak macam tu. Bagi mengesahkan kenyataan saya. Wah, dia kalau bunyi tu ada betul. Dia, tu saya kata. Tu sebabnya akhlak yang kena ada, jujur. Jangan menipu. Jujur. Tak faham, kata tak faham. Boleh tak tunjuk saya macam mana caranya? Kedua, amanah kena jaga. Yang ketiga, jaga ukhuwah sesama kita. Jangan saling jatuh menjatuhkan. Kejayaan sahabat kita, kejayaan kita. Dia dipilih pekerja contoh bulan ni. Alhamdulillah, kita pun seronok. Bukan petikai dia buat macam. Macam mana dia boleh dapat, weh? Kerja lebih kurang halal aja. Lebih kurang kita je. Weh, minum lagi banyak dari kita. Dia kata, ayat dia kan. Tak rezeki dia. Syukur. Jangan tamak. Kongsi tak apa. Faham? Jangan tamak. Kongsi tidak mengapa. Ada beza faham dengan setuju. Saya tanya faham ke tak faham? Faham. Setuju tak? Tu yang susah tu. Maksud saya kongsi. Kongsi benda-benda baik. Maklumat yang baik, share. Dengar ceramah ini, sebar panjangkan. Itu maksud saya. Kedua, jangan sombong dekat tempat kerja. Belagak dengan apa? Parking kereta. Wow, kereta kau besar sekarang. Tak payah belagak. Sementara je sifat dia. Lawa. Berapa lama lawa? Kau tonyoh lah apa-apa. Silap, silap krim lah kau tonyoh. Dah berbelang lah muka. Pahal dia tu. Contoh kan? Tak sesuai. Banyak kemikal. Contoh. Jangan sombong-sombong. Penyanyi tu pun. Berapa lama? Masuk ke Gagal Kanza tak boleh nyanyi lagu sendiri. Pelakon tu. Dulu watak hero tu. Sekarang watak bapak. Dulu heroin. Sekarang orang gaji. Dulu bayar 5-6 ribu satu scene. Sekarang 200. Nak cakap apa? Dulu dan sekarang berbeza. Saya dulu pernah ada pangkat tinggi dalam agensi kerajaan. Sudahnya dekat pesara. Tunjuk kat hotel dapat 10%. Tunggu sampai masa. Berapa lama yang duduk depan ni jadi apa pegawai ni? Sampai masa dia bersara. Orang lain tak duduk depan. Betul tak? Kita bekerja pun sampai masa berhenti. Dulu pernah dulu mak kerja kilang Shinetsu tu. Dah tukar nama dah namanya. Shinetsu Shin dah sekarang ni. Contohlah. Sampai masa. Sampai masa, betul tak? Sampai masa. Kita takkan selama-lama. So, saya nak sombong dengan apa? Penyanyi tu pun tak boleh nyanyi. Pelakon pun tak boleh bawa watak yang sama. Sebab faktor usia. Dan yang ketiga, jangan dengki. Dengki samalah artinya. Seolah-olah kita mempersoalkan apa yang Tuhan dah tentukan untuk orang lain. Yang kita marah kenapa? Dia rezeki dia. Cuba kalau kita dapat rezeki, kemudian orang petikai kan? Apa perasaan kita? Kita pun kecil hati. So, jangan buat. Seterusnya, percaya pada kebaikan yang nak datang kat kita. Kerja rajin-rajin, adalah benda baik nak dapat kat aku. Kena percaya Tuhan akan bagi terbaik untuk kita. Tapi kalau kita cakap, aku tak adalah, aku kerja macam mana pun memang macam ni lah. Aku rasa bos memang benci kat aku lah. Tak adalah tu, tengok muka pun tahu. Memang tak ada harapan lah. Bilalah bos kita ni nak bertukar eh? Dia cakap macam tu. Sampai bila lah kau macam tu? Patutnya kalau kau tak suka dengan bos, tak boleh buat apa, kau yang kena bertukar. Kau keluarlah cari kerja lain. Itu aja. Berapa ramai orang keluar daripada kilang ni, kau nak meniaga sendiri, meniaga tepi jalan. Akhirnya kata, kan best, lagi elok aku kerja kilang ni. Lagi baik aku kerja kat tempat lama. Paling tidak ada overtime, aku boleh minta dengan bos. Kadang ada orang macam tu. Tu sebabnya, nak keluar, nak buat satu benda baru, kaki sebelah dah dekat luar ke belum? Maknanya kena cuba dulu. Kena test dulu. Ambil cuti dulu ke? Try dulu tengok boleh ke tak boleh? Tak boleh, jangan. Jangan. Saya sendiri pun macam tu. Seterusnya, apa yang perlu ada pada kita? Tanggungjawab. Jangan gemar menyalahkan orang. Sikit-sikit salahkan orang. Kenapa macam ni? Bukan salah saya. Dia. Kenapa macam ni? Saya tak tahu. Dia yang letak benda ni kat saya. Saya tak tahu. Dia yang letak. Saya tahu. Tanya dia. Macam cerita, bangau. Oh, bangau. Kenapa engkau kurus? Kenapa bangau kurus? Ikan tak timbul. Kenapa ikan tak timbul? Rumput panjang sangat. Kenapa rumput panjang? Kerbau tak makan. Masal? Perut dia sakit. Kenapa?
makan nasi mentah. Nasi mentah kenapa? Kayu api basah. Kayu api basah pasal? Hujan turun kenapa? Katak panggil kenapa? Macam itulah rupanya tuan. Dia orang hafal lagi lagu tu. Saya saja try tadi, kelip-kelip mata dia. Lepas nyapa. Sebenarnya lagu tu tu lah dia. Maknanya yang hujan lebat dua hari lepas tu, dia katak punya hal lah tadi tu. Banyak betul katak manggil. Ya Allah wabar. Tapi dalam banyak-banyak binatang-binatang yang paling gentleman adalah ular. Ular lah. Bila ditanya, kenapa kau nak makan katak? Tiga kali dia menjawab sambil merenung tepat pada mata yang bertanya. Memang makanan aku. Dan audio di hujung dia dipadamkan oleh Jabatan Hakim Negara. So what? Dia tanya balik. Tanggungjawab. Orang tak tanya dah. Kemudian, respon dia positif. Ada pekeliling, keluar satu notis dekat notis board ni. Staff pun tengok. Mulai berapa bulan, semua kaki tangan dan pekerja di CNSU Malaysia, CNSU Polymer, tidak lagi dibenarkan begini-begini, hendaklah begini-begini, tidak lagi dibenarkan minum macam ni, hendaklah macam ni, semua klaim mestilah macam ni. Kita pun macam cari benda lah, nyusahkan orang ni. Kau tengok ni, kau tengok ni, apa benda ni semua, ni semua gila ni. Dia siap marah notis buat tu. Tak apa benda, walhal bos nak keluarkan notis tu dah bincang dan mesyuarat. Ada satu lagi ayat. Korang yang muda layanlah. Hakak dah nak pencen. Yang seorang ni pula. Ada satu ayat lagi. Biasa dengar lah ayat tu. Kita pun tengok balik. Ada tak ayat? Kepada yang nak bersara, sila abaikan notis ni. Tak ada pula. Tak ada. Ayat tu kan. Aku tahu dah ayat tu. Dan niat sekali yang terakhir sekali. Ikhlas. Buat sesuatu. Ikhlas ni buat sesuatu tidak mengharapkan apa-apa balasan. Wa imma, perkataan terima kasih pun tidak diharapkan. Tapi heran orang kita ni, aku tolong dia ikhlas weh, dia terima kasih pun tidak. Mana tak ikhlas tu? Dia tak harap terima kasih pun. Dan yang paling mendalam sekali, membuat sesuatu perkara tidak mengharapkan pengiktirafan manusia, itu ikhlas. Yang diharapkan hanya pada Tuhan. Rupa-rupanya kita tak sedar Tuhan bagi kita sehat untuk bekerja. Ada orang tak boleh. Tiga kali kena sawan sehari. Ada. Dekat Johor saya buat program My House tu. Anak sulung dia kena sawan 4 kali sehari. Tak kurang. Dan bila dia kena sawan tu pula, umurnya 21 tahun. Bila dia kena sawan tu pula, caranya, family dia mesti sedarkan dia daripada sawan tu tak kurang, mesti kurang daripada 5 minit kena sedarkan dia. Kalau tak, dia akan mati. Dan cara sedarkan tu, mak ayah dia kena sepak dia betul-betul. Satu-satunya penyakit di Johor. Tak, dia seorang dalam negeri Johor, dia seorang je kena penyakit macam tu. Nak bagi tahu apa? Mak dia sampai doa, "Ya Allah, biarlah dia pergi dulu pada aku, ya Allah. Sebab aku takut kalau aku pergi dulu tak ada siapa nak jaga dia." Ha. Bila dia kena kat rumah tak apa, dia kena kat saya. Kalau kena kat rumah, kalau kena kat pasar raya bila buat orang, kenapa saya seronok macam tu?" Dia tak tahu buat bapak terpaksa sepak dia betul-betul. Perempuan, anak perempuan. Kesian, memang kesian. Itu tak saya kata, Tuhan bagi kita sihat. Ada orang dah tak mampu dah nak buat apa, nak buat apa, tukar darah apa nama, dialisis. Buat sendiri kat rumah sebab untuk anak-anak yang kecil-kecil lagi. Buat sendiri, tukar tiup semua, mak buat. Ada orang kita tak buat, tak perlu buat macam tu sebab anak kita sihat. Pernah tak kita fikir kadang macam tu? Kan? Ada orang tu kejap-kejap kena sawan. Ada orang tu kejap-kejap semput dah standby dah. Gas tong, bertong-tong gas ni dekat rumah. Kena sewa dekat pergi hospital. Pergi dah habis, pergi isi lagi. Nak tunjukkan orang macam kita, Tuhan bagi bebas dia penyakit. Bagi anak-anak yang baik. Anak mungkin tak cerdik, tapi Tuhan bagi anak yang bertanggungjawab. Bila kita tak sihat, tersandar kat rumah anak. Stroke. Cakap pun tak jelas. "Mak nak apa, mak?" "Mak cakap aja." Yalah, nanti saya cari. Dia faham. Dia nak jambu batu muar. "Mak, nanti saya cari jambu batu muar kan?" Siap asam sekali. Dia tahu. Kau mungkin gelak. Dia faham, kau tak faham. Nampak tak? Itu saya kata tadi. Jadi akhirnya, kita kena percaya ada benda lain Tuhan bagi kat kita. Ikhlas, benda baik Tuhan bagi kita. Tuhan bagi anak yang baik, anak yang cerdik. Akhirnya kita nak kejar apa?
Sahsiah ni untuk apa? Untuk dapat keberkatan. Tanda-tanda rezeki yang berkat. Apa dia? Nombor satu, sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Sikit ke? Sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Orang yang tak berkat, sikit tak cukup, banyaknya tak puas. Minum selautan air, tapi dahaganya tak pernah hilang. Tu sebab kita boleh dengar orang tu, aduh, tension, kenapa engkau? Duit dalam bank tinggal 10 juta, kau tak rasa nak bunuh orang tu, cakap. Tinggal 10 juta, dia rasa teruk sangat sebab dia dah biasa dalam bank ada 100 juta. Tiba-tiba tinggal 10 juta, dia rasa susah sangat. Cubalah dia bagi kita sikit pun, 100 ribu pun kita rasa dah lapang lah, lega lah, lega. Itu dia. Nampak tak? Dan yang kedua, rumah tangga rasa bahagia. Suami balik, tengok isteri tengah basuh pinggan, dia pegang tangan. Sayang, pergi masuk dalam. Biar abang sambung. Suami sambung basuh pinggan dengan baju biru logo Shinetsu tadi. Saya nak tanya, bahagia tak bahagia? Bahagia walaupun tu lah sekali dalam 365 hari tu. Dia rasa happy sangat. Sayang, nah ambil ni. Ambil ni. Ni, voucher spa muslimah pergi. Hari Sabtu ni pergi. Habis anak-anak kita, anak-anak abang jaga, pergi je. Abang pergi sana, cuci rambut, massage, pedicure, manicure. Abang susahkan abang aja. Tak susah mana pun, abang booking je, kau bayarlah sini. Wajar macam tak. Dah, tak adalah mana bayar dah. Abang ni kan, aku kena lakon kan, biar kau faham suasana tu. Ataupun suami balik, ha? Dia bancuh air, kita minum sama eh. Abang bawa balik kuih ni. Kuih apa abang buat? Kuih lambang kasih sayang kita. Abang ni ada-ada je. Kuih apa abang buat? Kuih kapel. Mana tu kuih kapel? Cuma tengok dalam tu. Kuih cakui. Kan kapel tu. Mana-mana. Dia baru tahu kan? Baru tahu tu kuih kapel. Nampak? Happy, bercinta, siap belah dua, suap-suap. Sampai tua makan bersuap lagi. Sampai tua makan bersuap lagi. Abang, tu telinga tu dah tua tak berperasan sangat. Betul kan? Yang ketiga, bila anak-anak berjaya dalam bidang ni masing-masing, tu pun tanda keberkatan rezeki. Kan? Tengok anak-anak dapat nombor satu dalam subjek, dapat anugerah pakaian terbersih pun happy dah. Anugerah attendance penuh pun happy dah. Kadang-kadang menitis air mata seorang ibu, bang, anak kita dah konvo, bang. Allah, Allah. Suami kata sabar, ni konvo tadika ni. Belum konvo ni sendiri, konvo tadika. Macam tu dia mengaung tu. Sebab saya tengok ramai mak-mak muda ni kan, dan dia memang konvo tadika, dia faham lah maksud saya. Yang keempat, suasana tempat kerja, suasana kejiranan, kita senang dengan orang, orang senang dengan kita. Itu juga tanda keberkatan rezeki. Kelima, mudah melaksanakan perintah Tuhan, mudah buat benda baik, mudah nak sedekah, mudah nak solat, mengaji, buat benda baik. Itu juga tanda keberkatan rezeki. Keenam, apabila rajinnya, ramainya, kerap, selalu ada tetamu datang ke rumah, itu juga tanda keberkatan rezeki. Tapi ingat eh, itu tak termasuk yang tin-tin-tin, Shopee, itu tak kira. Itu kau yang order, faham? Ya Allah bang, ramainya bang, datang lagi bang. Tak, itu tak kira. Itu tak kira. Lalamu, Food Panda, itu kau yang order. Ni masuk, kita jamu dia makan, kita bagi dia makan, itu. Dan yang ketujuh, apabila doa kita dimakbulkan oleh Allah Ta'ala. Okay, saya nak beritahu, saya tutup ceramah hari ini dengan beberapa hadis. Pertama, anak-anak Adam kalau diberikan dua lembah emas, nescaya dia akan minta lembah yang ketiga. Tu Nabi dah bagi warning lah. Cari tu sebab saya kata takkan kaya. Tu maksud saya tadi, jangan kecil hati. Bagilah kita 500 ribu, kita nak 1 juta. Bagi 1 juta, kita nak 2 juta. Tu sebab apa-apa ramai orang yang jutawan segera tu kena tipu kat orang bulat-bulat aja. Duit tak berapa lama pun banyak kena tipu kat orang. Sebab dia konon nak ganda kan, kena tipu. Tak bersyukur dengan apa yang ada kadang-kadang. Yang kedua, Nabi sebut, cari rezeki yang halal. Cara dia apa? Kerja betul-betul. Jangan mengulang. Cari rezeki yang halal, Nabi kata, kena yang halal itu cukup buat kamu. Itu sahsiah yang baik bagi organisasi kita hebat. Ketiga, Nabi juga sebut, manusia yang paling kaya. Lah, boleh kaya rupanya. Manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Syukur. Maka itulah manusia yang paling kaya. Mak kita dulu, dia macam sibuk nak balik rumah dia.
Kita ingat, ajak duduk rumah kita selesa, aircon. Tak, dia nak rumah dia juga. Sebab dia rasa syukur dengan apa dia ada. Dan kata-kata saya lah, betul bukan hadis Nabi, kata-kata saya, untuk organisasi yang hebat ini, saya nak beritahu, kalau nak jalan laju, jalan seseorang. Tapi kalau nak berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Itu ayat dia. Walaupun kita terpaksa pakai slipper ni sesama. Tak, saya kata betul. Ini adalah prinsip dan peraturan yang dah lama kita pegang, kita pakai. Sampai sudah, sebab ada kesan positif dia. Sebab dari segi kebersihannya, hygienic dia, semua nak kena jaga. Peraturannya, ikut. Ikut. Sebab saya kata, nak jalan laju, jalan seseorang. Nak jalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Balikkan pegang tangan husband macam tu. Abang, kalau abang nak jalan laju, berjalan seseorang. Tapi kalau abang nak jalan jauh, kita jalan sesama, eh. Haa, macam tu. Faham? Okey? Jadi rasa cukup sekadar tu, saya faham. Tenungan tu saya faham. Cara pandang, cara melihat jam, saya faham. Kau tak payah buat tenung macam ni. Tak payah. Kan? Ha, jadi insyaAllah. Ha, banyak lagi benda yang saya tak share lagi. Maknanya kena panggil lagi, Lim. Eh? Jadi, bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Tenang-tenang, air di laut, sampan kelok, balik ke Tanjung. Hati terkenang, mulut menyebut, jasa baik pihak saya naik suruh hari ini menjemput, rasa nak junjung. Jadi, tuan-tuan, sedikit makluman saya nak maklumkan, iaitu yang pertamanya, kalau